قال المصنف رحمه الله ونافعنا به وعلمكم في الدارين امين ذكر اهل البيت فضل اهل البيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج ابنته فاطمه على علي رضي الله عنهما بارك الله لكما وعليكما واسعد جدكما وأخرج منكما الكثير الطيب قال أنا رضي الله عنه والله لقد أخرج منهم الكثير الطيب قال سيدنا الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله شرف النسب من ثلاث جهاد أحدها الانتماء إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعادله شيء الثاني الانتماء إلى العلماء فانهم ورثة الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم الثالثه الانتماء الى اهل الصلاح والتقوى قال الله تعالى وكان ابوهما صالحا قال ابن العربي فلا تعدل باهل البيت خلقا فاهل البيت هم اهل السياده فبغضهم من الانسان خسر حقيقي wa ibadah menerangkan tentang ahlul bait ahlul bait ini keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib yang beriman yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib Secara khusus Ahlul Kisa Rasulullah Sayyidina Ali Sayyidatuna Fatimah Dan kedua Putranya Al-Hasan dan Hussein Yang dimasukkan Di dalamnya Keturunan daripada Imam Hasan dan Imam Hussein ya. Ahlul Kisa Itu Ahlul Bait Lah Ahlul Bait ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kita wajib mencintainya sebagaimana Allah berfirman gul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba kalau para nabi yang lain diajarkan oleh Allah untuk mengatakan kepada kaumnya la as'alukum alaihi ajra as malah in ajriha illah Allah suruh ngomong katakan kepada mereka aku nggak mau nggak meminta apapun daripada kalian yang aku minta hanya pahala dari Allah nah, itu yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi untuk menyampaikan kepada umatnya baca surat Hud ketika para nabi di caci atau dihina atau dimusuhi atau difitnah ingin ini dari kita, mau ini dari kita, mau itu dari kita dan lain sebagainya. Allah mengajarkan kepada gul lah asalukum In ajriya ilah Allah. Katakan kepada mereka bahwa aku enggak menginginkan apapun daripada kalian. Harta, uang, jabatan dan lain dan lain sebagainya. Aku hanya menginginkan pahala dan pahalaku sudah disediakan sediakan oleh Allah, Allah, Katakan kepada mereka itu. Jadi tujuannya apa? Aku menyampaikan ini hanya mengajak kalian untuk beriman. Kalian nggak ngasih apapun, ahlan wasahlan, ana pun nggak sedih. Kalian ngasih, anak pun juga nggak bahagia. Itu yang dimaksud. Karena aku melakukan ini perintahnya Allah dan aku hanya ingin menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang diutarakan para nabi kepada umatnya. Tapi kepada Nabi Muhammad Enggak seperti itu Yang diajarkan oleh Allah La ali Katanya Allah Katakan oleh Muhammad Aku tidak menginginkan upah bayaran dari kalian Enggak ingin dikasih rumah Enggak ingin dikasih jabatan, kekayaan Enggak Katakan kepada mereka Enggak ingin Ilal mawadat afil kurba kecuali cintailah kerabatku. Jadi Allah mengajarkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada orang-orang yang hidup di zamannya khususnya dan untuk orang-orang yang setelahnya bahwa Nabi Muhammad tidak menginginkan apapun dari dunia mereka. Banyaknya, besarnya, mewahnya, apalagi sedikitnya, kecilnya, apalagi yang biasa. Enggak. Tapi Nabi Muhammad ingin menginginkan dari mereka seperti yang diperintahkan oleh Allah untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad. Itu yang diperintahkan. Bayangkan perbedaan apa yang diajarkan Allah kepada para nabi dan kepada Nabi Muhammad. Kalau para nabi kosongan. Wis. Cuma ngandani kandananono, lek kok ndak gelem apa-apa. Ndak mau apapun dari mereka, wis. Kamu hanya mau dari Allah. Wis itu, Nathan sampaikan. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak diajarkan oleh Allah. Katakan kepada mereka kamu nggak menginginkan apapun dari mereka kecuali mereka harus mencintai keluargamu. Itu itu yang ajarkan Allah bukan Nabi Muhammad yang menginginkan. Allah ayat Al Qur'an yang menjelaskan. Gul la as ajran illal tafil gurba. Ya. Karena itu mencintai ahlul bait itu termasuk dari keimanan kepada Nabi Muhammad termasuk keingat keimanan lah kalau termasuk keimanan itu tidak bisa kemudian kita hilangkan tidak bisa tidak mencintai mereka tidak bisa berarti tidak sempurna iman kamu kepada Nabi Muhammad imannya sempurna kalau mencintai ahlul bed nggak mencintai ahlul bed nggak sempurna nggak sempurna karena apa termasuk mengimani Nabi Muhammad yaitu mencintai ahlul bed itu karena sudah ada nas al Quran. Gula asalul malajran ilal mawad datafil gurbah nas al Quran. Begitu juga sabdanya Rabi saw yang mana beliau mengatakan ahlu baiti kasafina Nuh keluargaku ahlu baitku itu seperti bahtrahnya Nabi Allah Nuh perahu kapalnya Nabi Allah Nuh man rokibah najah siapa yang naik ikut senang akan selamat man anha siapa yang memusuhi ya, yang memusuhi yang membenci yang tidak mau gharik, dia akan tenggelam karena itu disebutkan di sini Rasul sallallahu alaihi ketika menikahkan putrinya Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Nabi mendoakan keduanya barakallahu lakuma wa alaikuma wa asada jaddakuma wa akhraja minkum al thayyib Di antara doanya di sini Nabi mendoakan Allah mengeluarkan dari kalian berdua banyak yang baik-baik ya, banyak yang baik-baik jadi punya keturunan banyak dan baik-baik, ya. karena itu ada, walaupun diwakili dengan Imam Hasan dan Imam Hussein, akhirnya keluar dari keduanya turunan-turunan yang baik-baik dari Sena Hussein. Ya. Kemudian turun ke Ali Zainal Abidin, bagaimana kita ketahui setiap malam seribu rokaat, kemudian. Membagi sembako Ke rumah penduduk Fukorok Madinah Tanpa diketahui oleh siapapun Karena bukan pamer Ingin jabatan ya Sampai Mebu gorongan misalnya Atau oh, Mengatakan yang mau memajukan ini Memajukan itu, bukan ya, Bukan pencitraan Karena memang lillahi ta'ala Tidak ada yang mengetahui kecuali ada mauti Setelah mautinya Kalau kita kan enggak durung mati wis tersebar karena apa wis nyewa tukang syuting Hah? nyewa tukang syuting atau bukan tukang syuting video itu udah, kok ada yang menyebarkan Kayaknya ngamuk wis disebar wis kayak ngamuk wis ruka apa ya? Hah, enggak bisa di, mau dihapus gimana oh, sudah tersebar Wah, siapa yang menyebarkan itu kayaknya hati ini nah, nah ini ndak bukan pencitraan setiap malamnya Hmm. seperti itu kemudian turun ya, Muhammad al Bagir turun ke Ja'far Sadiq turun ke Ali Uraidi dan yang lain sebagainya Kathirat dan turun menurun sampai detik ini pun yang sambung kepada Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib ya, saya turun Fatimah siapa putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang baik-baik ya, banyak yang baik Baik, sehingga dikatakan Anas bin Malik, wallahi. Beliau bersumpah, demi Allah, laqad akhraja demi Allah. Allah telah keluarkan dari keduanya ya, keturunan yang banyak dan baik baik sehingga Imamul Ghazali beliau berkata syarafun nasab min jihad kemuliaan nasab yang bersambung kepada ahlul bait khususnya itu dari tiga sisi jadi bukan karena nasabnya dari tiga sisi. Yang pertama al intima ila sajarah Rasulillah karena terhubung bersambung dengan Rasulullah dan ini tidak bisa digantikan dengan apapun bersambung dengan Rasulullah. Jadi misalnya bin 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 presiden pertama Republik A atau negara A tidak sih gede putunya presiden nah, Jangankan putunya Mantan presiden masih dibanggakan Ini putunya mantan presiden Kan harus mantan masih Dibanggakan Iya kan? sih dibanggakan Begitu juga yang lainnya Bahkan mungkin putunya Fir'on juga bangga nah, Bangga Loh, Apalagi Ini cucunya Rasulullah Loh, Sambungnya kepada Rasulullah Bisa digantikan dengan segalanya hmm, Enggak bisa digantikan dengan segalanya hmm. Yang kedua Al-intima ilal ulama Tersambung terhubung dengan para ulama ya. Karena apa? Dari cucu-cucu Nabi khususnya Mereka adalah Ulama Dan ulama itu kita ketahui Warathatul Ambiya alaihimu salatu wassalam pewaris Nabi sebagaimana Nabi bersabda al ulama warasatul kemudian yang ketiga al itima ila salah ya, bernisbah kepada orang-orang soleh dan orang-orang yang bertakwa nah, karena atas atasnya ini orang-orang yang soleh dan orang-orang yang bertakwa jadi bukan hanya sekedar ulama bukan hanya sekedar sambung kepada Rasulullah tapi mereka adalah orang-orang yang soleh dan orang-orang yang bertakwa. Gampangnya, seperti ini: misal ini, misal kalaupun mereka adalah orang biasa, tapi mereka bisa menjadikan diri mereka adalah orang-orang yang berharga. Seperti apa? Seperti anak tukang becak belajar sungguh-sungguh, semangat jadi kiai, bisa kan? bisa kenapa loh bapaknya tuh kan baca anaknya kiai anaknya kiai bapaknya tukang anaknya dokter bapaknya tukang banyak lah apalagi kalau misalnya orang tuanya dokter anaknya dokter loh keluarga dokter bapaknya kiai anaknya kiai lebih lagi kan gitu ya. Lah mereka ini selain alim mereka ulama, kemudian bernasabkan kepada Nabi, mereka juga orang-orang yang soleh dan bertakwa. Ya, jadi kemuliaan mereka dari tiga sisi sebagaimana Allah berfirman wa kana abu ayah mereka atau kakek mereka solihah orang-orang yang yang soleh. Sehingga Imam Ibn Arabi beliau berkata dalam sebuah syair, Fala ta'dil bi ahlil Jangan pernah kalian ganti orang lain dari ahlul bait. Jadi ahlul bait jangan pernah digantikan. Jadikan ahlul bait itu memiliki posisi dalam kehidupan kita. Jangan gantikan yang lain. Bukan berarti yang lain dibuang, bukan. Yang lain dihormati, yang lain dimuliakan, tapi ahlul bait harus tetap diutamakan dari yang lainnya. Jangan ganti yang lain, ahlul baitnya diganti Diganti yang bukan ahlul bait keliru. Jadi nomor satu kan ahlul bait dulu. Nah, yang lain hormati, yang lain muliakan, jangan dihinakan. Karena apa? Mereka misalnya, aulia, mereka misalnya, ulama, tetap hormati walaupun bukan ahlul bait. Kalau ahlul bait lebih. Kenapa? Mereka memiliki keunggulan yang lain. Ya, nah, ini aulia juga, ini ulama juga. Iya benar, aulia. lah mereka walaupun bukan aulia, tapi mereka punya kelebihan yang diperintahkan oleh Allah. Gula asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal mawadah tafil Nah, gurba. Karena falata adil bi ahlil bed khalqoh. Jangan gantikan yang lain sudah. Fa ahlul hum ahlu siada Ya, katanya Imam Ibnu Arabi, ahlul bait itu mereka adalah orang yang pantas menjadi pemimpin. Jadi yang pantas untuk dijadikan pemimpin ada ahlul bait. Tapi bukan semua, bukan semua. Ya, kalau semuanya bahaya, harus pilih. Ahlul bait yang dijadikan pemimpin adalah yang alim yang mereka berjalan di jalan kakek-kakeknya itu yang jadikan pemimpin jangan digantikan yang lain oh ada alul bed nggak alim jadikan pemimpin boleh jadikan pemimpin tapi dalam kehidupan duniawi tapi kalau masalah ukhrawi, jangan kenapa mau oh, dia bisa memimpin dirinya memimpin yang lain ya, misalnya buat majelis mau coba katar katir bacanya kocar kacir misalnya jadi kan memimpin ngawur nggo jangan suruh doa fatihah tidak apa apa oh, fatihah hormati majelis tidak masalah tapi kalau jadi suruh ini itu ah, nanti fatwanya ngawur liru Faham ya insan khusrun hakikiun membenci ahlul bait itu kerugian yang pasti membenci ahlul bait adalah kerugian yang nyata, kerugian yang pasti. Kalau Nabi pernah bersabda hubbul ansor, apa? Uh, yang maksudnya itu mencintai sahabat Ansor itu mukmin, membencinya munafik. Itu sahabat. Nabi sampai mengatakan seperti itu. Lah bagaimana ahlul bait hanya membenci ahlul bait kerugian yang pasti sudah ya. karena itu jangan ikut-ikutan dengan orang yang mengajarkan kebencian kepada ahlul bait dengan alasan apapun yang dibilang teroris yang dibilang ini yang dibilang itu dengan apapun jangan ikut-ikutan rugi rugi mungkin kita nggak melihat mereka sekarang rugi tapi bakal kita lihat kerugian Kenapa membenci ahlul bait khusrun haqiqiyun Ahlul baitnya bukan pada jalannya jangan dibenci zatnya karena di ahlul bait tapi benci penyimpangannya Itu diajarkan kepada semua orang bukan hanya kepada ahlul bait ada orang ahli maksiat orang ahli maksiat jangan benci orangnya apalagi dia orang mukmin dia orang mukmin dia orang muslim jangan benci orangnya dia adalah saudara kita. Kenapa? Dia beriman, dia muslim. Hanya saja dia tidak menjalankan keislamannya misalnya. Ya, kita jangan membencinya, tapi benci perbuatannya. Nah, karena itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperhatikan orang-orang seperti itu, mengajaknya, merubahnya. Lah bagaimana kalau yang yang salah, yang keliru itu ada ahlul bait? Ya lebih harus kita utamakan untuk meluruskannya. Ya, meluruskannya. Lah membenci Ahlul Bait khusrun hakikiyun. Nah, wahubuhum ibadah, mencintai mereka itu adalah ibadah. Nah, karena termasuk ke -i, keimanan ibadah, mencintai mereka adalah ibadah. Ya, Wallahu a'lam. SAKALLAHU Sagallahu halla fihi alladhi ahwa wa man hubbuhu wal qurbu kal manni wasalwa kharidatu husnin ghadatun aryahiyatun minal ghaniyati tahyurati anil aswa Laha manzorun kal inda tamamihi Watharun bihi kashahdi yashfi minal adwa Wakadun kawus nilbani inda tidalihi Yamisu idha habbat riyahu soba Tukhawifuni bil -budi inda dalaliha Walakin laha kalbun alal buat la yakwa Iza lamani fihal adhulu safahatan Fadahu fa inni la ujizu lahu dakwa. سباني هوى هوى مما أجيزه وقد قال فيها <applause> العارفون ولا تهوى <applause> وَأَنْ بيتا به بيتان يذكرا ونرويهما إن صح عنه الذي يروى fa hasbukawasil haythuna nazal alhuda wa kun haythuma kanat tawwa wa taqwa washir fi tariqil qumi wa tabsa fa sabilun ma wa khutbi kita billahi jalla jalaluhu ala kulli halin tablughil ghayatal quswa wa iya wa dunyal wa hubbaha wa itharaha fal hirsu min balwa wa kun dzakiran lillahi fi kulli halatin wa kun mukhlishan lillahi fis sirri wan najwa wa amilan lillahi bit taati Hiyazadulil hiya alwa wa amilan lillahi bit Ya zadulil ukhra wa da'kul laman alwa Wa salli hadin nabi muhammadin alaihi salatullahi matharatil anwa Walhamdulillahi alamin afdhala salatin ala sa adi makhlukatik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama dhaqara ka wa 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 filun Allahumma ala Sayyidina sa Muhammadin wa ala alihi adada maklumatik wa midada kalimatik kullama dhaqaraka wa dhaqara dhaqirun wa faladzikrika wa dhikril ghafilun Allahumma salli abdala salatin ala sa'adi makhlukatik wa ala alihi wa sahbihi wa adada maklumatik wa midada kalimatik kullama dhaqaraka wa dhaqara dhaqirun wa wa dhikril ghafilun ربنا فانا بما علمتنا رَبِّ علمنا الذي ينفعنا رَبِّ فكهنا وفك اهلنا وقرابات لنا في ديننا مَا اهل القدر انثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وأخل اتقياء علما نهضى بالحار ونكفى كل شر

شرفاء وعلى صاب المصابيح الغرر اللهم أدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأساك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma salli ala sayidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fil milla salatan wa salaman daimain bi dawam mulkillah wa ala ali wa sahbi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bi halati wa mutali ala sarairi wa niyati Hajati wa firdhun bi wa shayati wa tajawaz an khatiati wa zallati wa taqabbal jami'a ah hasanati wa samihni fi ma mada wa ma yati wa kutubni fi diwani sadati wa asluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni ta'miun fi atak ra'ibun fi ridha Musaslimun liqada kutubni min awliya'ik wasluk bi sabila hudak wa alhikni bi asfiak

وآل آه جمال بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه على أبنائه رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أولياء جميع أولياء والشهداء والمقربين والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين أي مفسرين وأئمة المسلمين ومقلديهم جميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الإمام مجد الإسلام أبي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي وأصوله وفوره والمدرس من المعلم من المتلقي النبي ولا روحه زنا من واجر الله من نساء سن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلاوي سن الشاب بن حمزة جواب بن رجس القرآن ورمان مخضر وإخوانهما والحبيب عبد الله ليدروس وابن أبي بكر عدني والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر من سليم وأكيد من سليم الحبيب أحمد بن محمد الحبسي سعيد يا عبد الرحمن <سؤال> بن محمد العجبي من العرش ولا بي بن عابد الحسن والشيخ السلطان انا زل الوني ويقول بن بمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارك برشاد وغاث والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وزوري ما شيخي ما مشايخ ما در من دي من من تسمى محبين من من بهم ولا الحبيب جابر من شيخنا سجاب الحبيب عبد من حسين سجاب الحبيب عبد من قدام سجاب الحبيب احمد بن سجاب ولا سمح احمد ولا بي بن احمد بن محمد ولا عبد الله بن ابو بكر سجاب ولا بي يوسف بن محمد سجاب وزوري ما بري ما ما در

والصديقين والشهداء والصالحين حسن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا الاعمال بما علمنا علمونا من العباده والطاعة والخير ويسرنا في زمرتهم ويجعلنا من المحبين والمحبوبين من أهل والنيه وعلى كل صالحه وعلمنا وعلى من ويعلمنا وما شاكرنا وما قصر وما والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلحني وذريتي واجعل حاجتي كلها دينيا ودنيويا وأخرى خير البريه اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي به الايام والليال اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا اليك